our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Hai semua, ketemu lagi dengan channel aku. Jadi hari ini aku mau staycation satu hari ke daerah Bogor. Dan sekarang aku sudah di jalan tol ya. Hari ini tuh cuacanya bagus banget, cerah, awannya juga bagus ya bentuknya. Dan sekarang tuh hampir jam 2. Nah, sebenarnya check-innya itu sekitar jam 2 ya. Cuma aku sengaja berangkat siang karena tadi tuh kerja dulu gitu. Nah, itu dia. Ada pemandangan gunung bagus banget. Sekarang aku sampai tol Sentul Barat. Ini pintu keluarnya. Nah, hari ini aku mau menginap di hotel namanya The Mirah Bogor. Lokasinya tuh di Jalan Pangrango nomor 9A Bogor. Nah, ini udah keluar. Di depan itu nanti ada jalur biasa ya. Biasanya di situ tuh mulai macet tuh. Ini pertigaannya di depan. Nah, kelihatan kan sudah mulai macet. Ya, kayak gini nih. Tapi kita sabar aja, nikmatin aja. Karena cuaca hari ini juga cerah, nggak hujan. Walaupun macet-macet dikit nggak apa-apa. Nah, kita sudah belok. Kalau sampai sini berarti sudah dekat dengan hotelnya. Nah, nanti tuh ada di depan ada belokan namanya Jalan Pangrango. Hotelnya tuh di Bogor Kota ya. Jadi kita setting pakai map itu pasti nggak nyasar sih. Jalannya lebar, muat 2 mobil. Di tengah-tengah kota anti ganjil genap. Dan jalannya nggak nanjak-nanjak yang tinggi tuh nggak gitu. Jadi jalannya mudah dilaluin. Nah, hotelnya ini banyak banget kulinernya. Enak banget nih kalau nginep di sini, banyak tempat makan atau tempat nongkrong. Nah, ini dia. Ini belok kiri ke Jalan Megamendung. Hotelnya tuh di sini, di dekat sini ya. Di dekat sini jadi masih masuk Jalan Pangrango. Nah, hotelnya bagus itu, Bang. Ini yang bangunan baru ya. Warna putih jadi kelihatan mewah gitu ya. Dan aku sudah sampai lobinya. Sekarang aku mau nurunin barang. Aku cuma bawa koper satu dan tentengan kecil lah, paling makanan. Dan kopernya udah dibawain sama staff hotelnya. Nah, ini area parkirnya. Aku parkir di luar karena yang tadi tuh udah penuh ya. Berarti hari ini tuh rame. Sekarang tuh hari Sabtu dan tumben aku dapat harga yang murah, padahal ini hari Sabtu weekend gitu loh. Tapi lumayan guys, aku dapat harga yang murah. Sekarang aku masuk ke lobinya mau check in dan anakku sudah tepar. Itu di sebelah sana ada Renov kayaknya. Nah, ini suasana lobinya bagus ya, mewah. Ada tangga bisa buat foto, itu spot foto bagus. Aku sedang check-in. Check-innya itu nggak begitu lama. Sementara aku check-in, istri ngambilin minuman welcome drink buat anak. Nah, seperti ini ya kondisinya. Ini minuman welcome drink-nya itu rasa sirsak kalau nggak salah. Nah, itu penampakan area lobby depan. Tadi aku di sini juga ngeliat ya, ada orang yang bawa motor. Jadi yang bawa motor bisa guys. Ini area lorong menuju kamar. Di samping kanan dan kiri ini ada restoran dan kafe. Jadi kalau mau makan siang atau makan malam bisa di situ. Dan aku tuh dapat kamar yang lumayan jauh. Jadi kalau gak salah ini tuh di gedung nomor 2, yaitu gedung lama. Jadi oh ya, ini aksesnya ramah difabel ya, ada akses remnya. Aku tuh ke kamarnya melewatin kolam renang, kemudian melewatin restoran, jauh ya, lewat taman juga gitu. Ini diantar karena aku takut
nyasar atau nanti malah kelamaan nyarinya, jadi minta tolong ke staffnya diantar ke kamar. Nah ini belok. Lumayan jauh, ini sebelah kanan itu ada tempat meeting ya, disewakan buat meeting. Nah ini dia, liftnya di sini. Dan ini tuh kayaknya dulu tuh hotel yang pertama ya. Ini tuh lobbynya itu buat CS ya, front office-nya di situ. Kemudian di depannya itu tempat parkirnya. Mungkin seperti itu ya, ini hotel yang pertama, gedung yang lama mungkin. Dan sekarang aku mau masuk ke menuju ke kamar. Ini kita kebingungan ternyata liftnya tuh nggak ada angkanya gitu. Tuh nggak, kita bingung nih pencet yang mana ini. Ternyata emang nggak kelihatan angkanya, cuma harus dideketin gitu matanya jadi kelihatan. Ya kayak gitu ya. Dan sekarang kita sudah sampai depan kamar kita. Kamar kita tuh di deket lift ya. Ini sepi ya. Mungkin orang-orang udah pada tidur karena ini kan udah sore ya. Jadi kita emang check-innya tuh kesorean. Dan selamat datang guys di kamar kita. Ini kamarnya tipe superior twin, dapat harga 600 ribuan, dapat sarapan 2 orang. Kalau aku ngecek yang superior double itu 500 ribuan itu bisa sarapan 2 orang loh, lumayan loh. Ini hotel lumayan terjangkau, kemudian di dekat, di pusat kota malah. Dan area sekeliling hotel itu banyak kuliner, banyak tempat makan, banyak tempat nongkrong. Kalian bisa cek aja di Google, itu emang gitu. Nah sekarang aku mau review nih perlengkapan hotelnya. Ini ada apa namanya, kaca yang full bisa buat ngaca. Kemudian di sini ada tempat buat koper, hangernya itu udah berdua. Dan di sebelahnya ada air minum, air mineral, mereknya tuh Ron 88. Ini botolnya nggak boleh dibawa pulang ya, nanti kena biaya. Kemudian kalau mau nambah air mineral harganya cuma 5.000, jadi terjangkau. Kemudian dapat cangkir 2, teko pemanas air, dan ini ada teh 2, kemudian dapat creamer 2, ada kopi 2, kemudian ada brown sugar-nya 2, dan gula putihnya yang gula biasa dapat 4, lumayan. Kemudian di sampingnya ada ini tempat duduk atau meja gitu ya, kayak gini. Di bawahnya itu ada slipper 2 pasang. Nah, aku suka nih slippernya warna hitam. Dan itu ada TV, tetapi TV-nya belum bisa YouTube ya. Ini TV kabel, bisa TV lokal atau TV luar bisa. Kemudian di sampingnya ada meja kerja, ada tempat duduk yang lumayan empuk. Ini ada lampu buat kerja ya. Kemudian di sini itu ada notulen. Oh ya, itu tisunya full ya, masih penuh. Ini ada buku informasi mengenai hotel, kemudian nomor telepon emergency, mungkin nomor telepon hospital kayak gitu, bisa cari di sini kalau urgen gitu. Nah, ini dia kursinya lumayan empuk, bisa buat duduk-duduk sambil kerja. Dan di sebelah ranjang ada kursi yang menurut aku kursinya agak jadul gitu ya, tetapi bisa lah, karena jadi ada 2 kursinya, lumayan lah bisa buat duduk-duduk. Di samping ranjang ini ada telepon, kemudian ada colokan, jadi sebelum tidur itu bisa dicas HP-nya. Dan ini ada kayak ambalan gitu, tapi bukan laci ya. Dan di atas ranjang ada lukisan jadul kayak gitu. Keren sih, sesuai bentuk kamarnya yang estetik gitu. Dan kita mau lihat balkonnya. Jadi balkonnya tuh menghadap kayak ke perumahan gitu. Tetapi tenang, ini banyak pohon. Jadi terus ada pemandangan gunung tuh di ujung tuh. Gunung apa aku gak tahu. Tetapi dengan didukung gunung dan pepohonan tuh jadi bagus pemandangannya. Sekarang kita mau cek kamar mandinya. Ada kaca yang lumayan lebar, ada wastafel 1, tetapi kerannya nggak bisa air panas ya, itu bisanya air dingin aja. Di sini ada gelas 2, kemudian ada sabun 1, shower cap atau penutup kepala 1, kemudian ada odol dan
sikat gigi 2 pasang. Nah, odolnya seperti ini. Ini dapat 2 pasang ya. Mantap, lumayan. Di bawahnya ada tempat sampah. Jadi jangan lupa buang sampah di tempatnya. Ini klosetnya tipenya seperti ini, tisunya full, semprotannya seperti itu, ada keset di situ. Dapat handuk 2 ditaruh di atas sini. BTW ini handuknya kurang wangi ya, mungkin stafnya bisa dibikin wangi gitu biar kita nyaman ya. Di sini ada shower, ini bisa air panas. Sabunnya tipe refill kayak gitu. Dan ini ada keran buat wudu, keren, lumayan. Dan ini adalah jajanan yang tadi dibeli sebelum berangkat. Katanya sih ini bonus ya. Kata istri, aku gak tahu beneran atau enggak ya. Katanya sih bonus yang 3 tadi. Nah, anakku sudah tepar. Walaupun setepar-teparnya dia masih bisa main game. Nah, ini suasana di luar, keren ya. Wow, sejuk banget guys. Sekarang kita mau cari makan siang. Nah, ini kita mau makan bebek. Tadi tuh sempat bingung ya makan apa gitu. Kita cari di Google, restoran yang terdekat sini yang enak tuh apa. Bukannya ketemu, tapi malah kita pusing bingung. Ini mau makan apa gitu. Jadinya aku ngecek di Ojol ya, di Shopee Food atau Gojek tadi. Di dekat sini tuh ada makanan yang masih terjangkau, yaitu kita makan bebek carok. Itu bebek punya siapa tuh namanya, YouTuber Tretan Muslim, dan kita belum pernah makan juga, jadi penasaran. Oh ya, tadi ada musolanya ya di dekat taman dan kolam renang, dan musolanya tadi bersih tuh. Ini lewat lorong lagi yang tadi, kita mau menuju ke parkiran mau makan karena emang sudah lapar sih. Moga aja enak. Sebenarnya di sini tuh banyak kuliner, cuma yang kita nyari yang agak terjangkau dan tempatnya proper, tempatnya nyaman gitu. Ini suasana tempat parkirnya luas ya, tapi di luar, tapi aman kata security-nya. Dan aku bawa mobil ini seperti biasa. Ya masuk ke sini nggak minder-minder amat karena mobilnya ya hampir sama-sama lah. Dan ini kita sudah jalan. Ini suasana area jalan dekat sini banyak pohon. Tadi tuh lupa ngerekam ya. Ada restoran bagus-bagus gitu. Nanti bisa cek di Google ya. Cuma emang di sini banyak kuliner. Kemudian ada juga McDonald's, kemudian ada Burger King. Ini masih dekat dengan area hotel ya. Kita mau jalan ke sana. Dan di depan itu awannya bagus banget sih. Asli itu. Cerah banget ya. Ini hari yang cerah ya. Semoga sesuai dengan suasana hati kita. Nah, ini di sini juga banyak kuliner. Ini ada bebek juga, cuma kita nggak ke situ. Dan di sini tuh kayak banyak apa ya, restoran, tapi kayak Arab gitu banyak sih. Dari bentuknya ya, kayak Arabian gitu. Nah, itu awannya bagus banget ya. Oh iya, bebek caroknya tuh berada di Jalan Kolonel Ahmad Syam. Untuk parkirnya buat mobil emang nggak begitu luas ya, paling muat 2 mobil. Kalau buat motor itu lumayan luas. Dan kita mau masuk nih, mau langsung order aja. Di depannya tuh disambut dengan bebek yang digantung gitu. Aku nggak tahu ya bebeknya tuh dijual nggak yang digantung gitu. Kayak gitu tuh, ada celuritnya lagi. Nah, ini dia ada celuritnya loh. Ini ada sambal bawang, kemudian sambal tomat. Aku pesen bebek jumbo itu 44.500 sama nasi, air mineral 10.000, teh tawar dingin 5.000-an, kemudian Milo itu 12.000-an. Ini pesen pisang goreng dapat 3, itu harganya 10.000-an. Nah, seperti inilah bebeknya. Bebeknya tuh gede ya karena jumbo, tetapi ini lebih terjangkau dari bebek kaleo. Cuma kalau bebek kaleo tuh tulangnya empuk, kalau ini kurang empuk sih. Rasanya oke. Kalau rasa sih selera ya. Cuma kalau aku suka. Tetapi istriku ini kan lagi sakit ya.
dia masih pahit, katanya belum bisa ngerasain enaknya. Berarti next nanti nyobain lagi. Cuma buat aku enak. 45.000 dapat nasi dan bebek yang lumayan gede, jadi sama minuman kan 5.000-an nih. Jadi 50.000 udah dapat sepaket ya berarti ya. BTW aku sih suka ya, dan anakku juga gak habis, jadi aku yang habisin. Jadi aku kenyang banget nih makan di sini. Nah, pisangnya itu enak banget. Aku baru kali ini ya, ini tuh pisangnya agak wangi tapi masih enak gitu. Wangi-wangi makanan gitu, bukan wangi parfum. Dan kita sudah balik lagi ke hotel. Ini suasana hotel malam hari. BTW ini tuh udah 6:30 ya. Cuma kenapa masih terang benderang kayak gini gitu. Kalau di Bekasi tuh 6:30 malam udah gelap loh. Ini terang loh, heran aku. Ini suasana lobinya ketika malam hari. Tadi bisa foto di samping hotel tuh bagus tuh. Kayak gedung-gedung klasik tua Eropa gitu. Dan bisa juga foto di sini atau foto di lorong situ. Ini estetik banget sih foto di sini, tapi kalau lagi kosong ya nggak ada orang. Dan kita mau melewati kolam renangnya. Jam segini tuh kayaknya masih boleh renang ya, asal diawasin kalau anak-anak. Ini kolam renangnya lumayan dalam, 2,5. Kalau aku sih tenggelam sih. Buat orang yang bisa gaya batu aja. Kalau ini 0,5, jadi aku nanti renang di sini aja nemenin anak. Dan di sini juga ada taman, ini bisa buat ngecil, minum kopi sambil duduk-duduk atau ngobrol. Walaupun ini di tengah kota, tapi adem gitu. Jadi nyaman kayaknya duduk-duduk di sini. Dan ini suasana hotel malam hari. Ini redup banget ya, kayaknya aku nggak bisa sih kerja di tempat redup kayak gini. Ini memang buat istirahat aja. Orang pengen tenang di hotel itu cocok di sini. Duduk ngopi-ngopi, ngobrol atau nonton TV, nonton film. Nah ini aku mau kerja pakai lampu ini aja nggak jadi karena lampunya juga mati. Aku nggak tahu kenapa, perasaan tadi siang nyala deh. Mungkin lagi error ya. Dan ini hari kedua, aku mau cek suasana di luar. Selamat pagi guys, ini suasana di luar. Sejuk banget sih. Terlihat dari daun-daun yang hijau gitu. Emang sejuk ketika dibuka. Wah, ini bagus banget itu. Mataharinya baru aja muncul. Wow, keren. Sejuk banget suasananya. Dan kita mau sarapan. Sekarang kita mau sarapan. Kita penasaran menu sarapannya apa aja. Sekarang kita sudah tidak bingung lagi mencet liftnya karena sudah tahu. Kemarin kan kebingungan, emang angkanya nggak muncul gitu. Aku sudah mandi. Kalau anak belum mandi, istri sudah mandi juga. Rencananya kalau jadi mau renang, jadi ya udahlah, jangan mandi dulu. Dan kita ke restoran, melewatin taman lagi, kemudian kolam renang. Emang restorannya tuh di dekat kolam renang. Nanti tinggal disebutin aja nomor kamarnya berapa. Kalau untuk anak-anak itu kebetulan anakku kan 6 tahun, bayarnya 75.500, itu sudah termasuk pajak, bisa cash atau bisa pakai kris bayarnya. Dan sekarang aku mau review menu sarapannya ada apa aja. Di sini ada salad buah, ada sayur juga. Itu ada tomat ya buahnya tadi ya. Ini ada cocktail sauce, kemudian ada mayones, ada buah semangka, kemudian ada buah melon, kemudian ada pepaya juga. Jadi lengkap. Di sini ada macam-macam teh ya. Ada teh panas, kemudian ada teh jahe, dan ada teh serai. Nah, kopinya itu pakai mesin ya. Jadi tinggal pencet aja. Di sebelahnya ada beberapa minuman. Ada air mineral, kemudian ada infused water, ada jus jeruk, ada jus jambu. Jadi variannya lumayan banyak minumannya, bisa pilih-pilih. Di sebelahnya geser ada macam-macam bakery. Aku suka yang isinya
pisang seperti biasa. Nah, ini macam-macam bakery-nya. Aku beberapa kali di refill ini ya, jadi tenang aja. Nah, yang atas ini aku nggak tahu ya, ini tuh bisa dimakan atau enggak. Ini sarapannya kita view kolam renang. Ini ada muffin, coklat, matcha, kemudian ada donat kacang, donat coklat. Di sebelahnya ini aku makan, tetapi aku lupa ini namanya tuh apa ya. Aduh, dasar orang desa, aku nggak tahu, lupa jadinya. Ini ada roti tawar, bisa dibakar, atau bisa dikasih selai, ini ada macam-macam selai. Di sebelahnya ada sereal dan susu putih, guys. Ini biasanya anak-anak yang suka nih. Dan restorannya masih sepi, baru datang 1-2 orang. Karena kita emang sengaja datangnya pagi-pagi biar masih rapi kalau di videoin. Di sini ada bubur ayam yang masih berasap, ini panas berarti ya. Dan ini bahan-bahannya ada kacang kedelai, ada suwiran ayam, ada daun bawang, ada sambal, ada bawang goreng, ini kuahnya. Kemudian di sebelahnya ini ada nasi putih yang belum tersentuh, masih banyak. Ada nasi goreng sosis, ini juga masih banyak. Masih rapi guys, ada tumis sayuran, ini mirip capcay gitu ya. Dan di sebelahnya ini ada tumis kentang, ini enak, aku udah nyobain, aku suka. Dan di sebelahnya ini ada ayam panggang, cuma ayam panggangnya itu dingin guys. Ini tuh kayaknya apinya nggak dicek jadi mati, jadi input buat staffnya sering-sering cek ya apinya, karena dingin, jadi gimana ya, bumbunya kayak gak kerasa gitu. Ini ada kacang, kemudian ini ada tumis jamur, ini juga dingin gitu. Kalau bahasa Jawa tuh jadi anyep gitu rasanya. Kalau dipanasin enak pasti. Ini ada bubur sumsum, aku juga nyobain, ini rasanya enak. Ini ada gula merah, kemudian ada santan juga. Ini ada apa namanya, ketan hitam ya, bubur ketan hitam. Dan di sebelahnya ada bubur kacang hijau, aku juga nyobain. Ini juga mati itu apinya itu. Kemudian kita ke sana mau cek ada apa lagi. Di sini ada gorengan, tempe goreng, terus ada sambelnya di bawahnya. Kayak kurang cabe ya ini ya buat lalapan ya. Enak dimakan pakai cabe. Ini ada lontong sayur lengkap dengan telur, ada bawang goreng, ada sambel, ada kecap. Dan di sini ini sayurnya nih, sayur labunya dengan kuah. Enak, sayang banget aku udah kekenyangan jadi belum nyobain ini. Ini ada apa namanya tadi, ubi rebus. Di sini ada live cooking telur, ini omelet bisa, kemudian telur mata sapi juga bisa. Dan di sampingnya ini ada kue, aku lupa nih kue apa ya, kue cubit atau apa atau dorayaki ya, nanti cek aja ya aku makan. Nah, ini kondimennya. Yang belum aku makan tuh cuma lontong sayur, karena aku tuh kekenyangan jadi nggak sempet makan. Ini di sini ada macam-macam sambal, kemudian ada kerupuk juga. Cuma aku sering kelupaan sih nggak makan kerupuk tadi, ada saus juga ya. Dan ini guys, suasana restorannya masih agak sepi. Dan itu view kolam renang, bisa juga view taman, sejuk banget. Dan ini sarapan kita pagi ini, ada nasi goreng, ada ayam panggang, ada semangka, ada tempe goreng juga. Nah ini dia, ini agak dingin ya ayamnya, sayang sekali. Kemudian ada jus jeruk, ada jus jambu, ada telur, kemudian ada kentang, dan ini ada macam-macam bakery-nya. Mantap. Ini kita walaupun ngambil segini wajib dihabiskan ya, nggak boleh disisain sayang. Dan ini nota tadi, anakku bayar buat sarapan Rp57.500, lumayan terjangkau. Biasanya bintang 4 tuh 60, 70, atau 80 gitu. Jadi ini masih di bawah 60, masih terjangkau. Dan aku juga ngambil ini pakai jamur, yang aku bilang jamurnya tuh dingin ya. Ini aku makan bubur ayam, bubur ayamnya enak, aku suka. Ini aku tim bubur diaduk ya guys. Dan ini
Bubur sumsum punya istri dan aku gak mau kalah. Aku juga ngambil, ini punya aku nih. Ini yang dingin itu yang ketan merah ya. Ketan hitam itu dingin. Dan ini aku bilang, ini kita sudah kelar sarapannya. Terus istri bilang, ini belum kelar kan, belum selesai, masih ada ini. Kita masih nambah guys, nambah kue tadi yang aku sebutin lupa namanya. Ini hidangan penutupnya, ini apa sih namanya, aku lupa, atau kue samir ya. Dan setelah sarapan kita mau lihat kolam renangnya. Ini yang kolam renang buat orang dewasa, lumayan sepi. Emang dalam sih, mungkin takut kali ya. Yang ada yang renang yang kolam anak. Jadi tamannya tuh emang samping kolam renang ya. Ini bagus banget sih. Sebenarnya aku suka kolam renang sepi gini. Itu tempat buat bilas dan ganti baju ya. Kalau buat aku yang gak terlalu bisa renang, jadi bisa nyantai kalau sepi. Ini tamannya. Kita bisa foto-foto di sini. Itu ada hotel di atasnya kayaknya yang view taman atau view pool gitu. Ini seger ya di sini ya, walaupun sebenarnya nggak lebar tapi seger gitu di mata tuh. Dan ini di sini tempat duduk-duduk, bisa buat ngerokok mungkin. Aku nggak tahu ini bebas rokok nggak ya di sini ya. Bisa ngopi, bisa ngobrol, dan aku lihat emang agak sepi, jadi bisa nyantai di sini, nggak ada yang ganggu gitu loh. Tuh, nyaman banget kan di sini? Mantap. Oke, kurang lebih kayak gitu video hari ini, semoga menghibur. Next kita mau kemana lagi ya? Komen ya, karena kita juga bingung nih mau milih-milih hotel mana lagi. Jangan lupa like, subscribe ya. Dadah.